Kilang minyak PT Pertamina di Dumai, Riau meledak pada Sabtu malam, yang mengakibatkan 5 pekerja terdampak dan harus dilarikan ke rumah sakit. Besarnya ledakan juga mengakibatkan rumah warga ikut bergetar, bahkan plafon salah satu masjid di sekitar alami ambruk. Api berhasil dipadamkan oleh tim internal PT Pertamina hanya berselang 10 menit. Hingga saat ini belum diketahui penyebab dari ledakan tersebut. Tim ITV mengabarkan.